I Wanna Dance With Somebody adalah film yang berkisah tentang perjalanan hidup penyanyi legendaris Whitney Houston sejak usia remaja hingga kematiannya pada tahun 2012 yang diperankan oleh aktris Naomi Ackie. Berikut 3 fakta di balik film I Wanna Dance With Somebody. Yang pertama, film I Wanna Dance With Somebody berusaha keras untuk mengungkap kepiluan di balik panggung glamour Whitney Houston, serta beragam sisi gelap sang diva. Yang kedua, elemen musik di dalam film ini menjadi sorotan utama karena sedikitnya terdapat 22 lagu Whitney Houston yang ditampilkan sepanjang sinema, termasuk Saying All My Love, How Will I Know, I Wanna Dance With Somebody, I Will Always Love You, dan I Have Nothing. Bahkan menampilkan scene-scene yang menampilkan Whitney bernyanyi secara utuh satu lagu. Yang ketiga, dalam film ini suara Naomi Ackie tidak menggantikan vokal asli Whitney ketika bernyanyi. Meskipun begitu, penonton tidak akan merasa janggal dengan lip sync yang dilakukan Naomi. Karena saat syuting, Naomi benar-benar menyanyikan lagu-lagunya dengan nada tinggi yang sama dengan sang diva. Sehingga hal ini membuat ekspresinya ketika bernyanyi tertangkap dengan baik. Jadi, kamu udah nonton belum?